Lihat juga di sini ada petugas yang berpatroli untuk membantu kelancaran jalur alternatif ini pasca hujan ya. Untuk roda 2 sudah bisa melewati jalur KM171 melalui lahan yang dipinjamkan oleh warga ya. Juga di sini terjadi beberapa mobil angkutan yang ingin lewat jalur ini, namun mereka masih menghitung-hitung situasi ya, melihat ya situasi karena jalurnya cukup sulit untuk bermuatan. Inilah kondisi jalur dari Batu Licin menuju Desa Jombang alternatif ya, saat dilewati oleh truk-truk besar bermuatan ya. Kita lihat untuk pengguna jalan ya, baik roda 4 maupun untuk bermuatan, tetap berhati-hati karena jalurnya di sini sangat sempit. Sangat-sangat sempit ya, tidak bisa berpapasan. Nah ini kita lihat kondisi terkini di jalur KM171 ya. Di pintu kedatangan dari Batu Licin menuju Banjarmasin terlihat cukup padat di pintu masuk arah Desa Jombang ya, khususnya mobil atau truk bermuatan ya. Mengingat musim hujan seperti ini jalurnya cukup ekstrim ya, terlebih-lebih mobil yang bermuatan ya, karena jalurnya menanjak dan licin ya. Jadilah kondisi begini di pintu masuk datangan dari Batu Licin menuju Jombang. Mohon izin Bapak, Bapak dengan bagian Bapak siapa nih? Bapak Giono. Bapak dari mana Pak? Dari aktif dari. Ini bawa apa Pak?
Sudah kosong ya, kosongan Pak ya. Ini mau rencananya mau kemana Pak? Hari ya. Bapak di sini nggak ikut ngantri atau gimana nih? Ngantri ini. Kok semalam? Mau semalam ya? Oh. Lagi ini belum giliran Bapak ya? Tunggu ada. Jalurnya gimana Pak jalurnya? Yang untuk alternatif ini yang Bapak lewati bagaimana jalurnya? Lumayan lah. Bawa air api. Sudah Pak ya? Oke Pak, tetap berhati-hati. Jadi Bapak tidur di sini semalaman ya? Iya. Ini perjuangan para dokter. Semangat Pak untuk keluarga. Oke.